اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك ارحم الراحمين ارحمنا برحمتك الواسعة وعافنا واعف عنا وعلى طاعتك وشكرك عنا رب فقهنا في الدين وعلمنا التاويل يحيى كريم رحمتك نستغيث الحمد لله jemaah kekasih Allah yang sudah dipanggil ke rumahnya di masjid mutakin ataupun dagang mutakin simpang empik mudah-mudahan hati kita selalu terpaut di rumah Allah orang beriman seharusnya lima waktu di rumah Allah ya kalau kita lihat sejarah Rasulullah sejarah sahabat sejarah orang saleh saat hati mereka renggang dan masjid mereka menangis ha? Rasulullah tidak pernah renggang hatinya di masjid ya sahabat juga Tadi kita bersama surah An-Nazi'at 46 ayat Dalam hadis dikatakan siapa membaca Quran di pagi hari di rumah Allah Padilat membaca Quran di pagi, di pagi hari di rumah Allah Satu ayat Al-Quran nilainya satu unit kendaraan besar Kendaraan mewah di zaman Rasulullah SAW Yang dulu kendaraannya unta ya Unta jadi begitulah Islam menggalakkan kita menganjurkan kita datang ke rumah Allah. Dalam surah Al naziat ini banyak sekali peringatan Allah untuk kita semua. Pertama di awal surah Wan Naziati Allah bersumpah dengan malaikat yang mencabut ruh orang orang yang jahat dicabutnya dengan kejam dan kasar. Orang tuh kalau jahat, zalim pendosa, pemaksiat akan dicabut ruhnya dengan kasar, dengan bengis, dengan kejam. Wanaziati warqa. Berikutnya wanashitati nashta. Allah bersumpah dengan malaikat yang mencabut ruh orang yang beriman, yang taat, yang saleh dengan lemah lembut. Kata orang kita, bagaikan menarik rambut dalam tepung. Rambut tidak putus, tepung tidak berserak atau berselerak kata orang Kuala Lumpur ya. Wan nasyitati nashta demi malaikat yang mencabut roh orang yang baik dengan lemah lembut. Jadi pencabutan roh itu ditentukan oleh kehidupan kita. Kalau kehidupan kita dekat dengan Allah, dekat dengan kitabullah, dekat dengan rumah Allah, hidup kita penuh dengan ketaatan, saat matinya senang. Ah banyak lagi ayat lain Yang menceritakan perihal orang yang dicabut ruhnya Banyak lagi ayat dalam surah Al-Mu'minun ada Dalam surah Fussilat ada Dalam surah Al-Fajr ada Dalam surah lain juga Subhanallah Jadi apa maksudnya? Datang ke rumah Allah ini tujuannya untuk mempermudah saat kematian Di dalam hadis juga disebut Pencinta rumah Allah Asha khair wa mata bi khair. Pencinta rumah Allah Hidup matinya akan diurus Allah dengan baik mustahil kita tidak diurus kematian kita padahal pagi ke masjid siang ke masjid sore malam ke masjid datang ke rumah Allah lalu matinya terbiar tidak mungkin itu yang kita baca subhanallah 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 tidak mungkin ya Allah engkau tidak mengurus aku ya Allah ya Allah engkau tidak mungkin membiarkan aku ya Allah maka uruslah aku dengan baik Jadikanlah aku ini hamba yang mencintaimu. Ajarlah kami ini jalan-jalan cinta kepadamu. Itu maksud ayat 1 dan 2 Ya, kita melompat saja ke ayat tentang sifat-sifat ahlul jannah dan sifat ahlul nar. Dalam Surah An-Nazir ini dikatakan, "Fakmamantara wa atharal hayatat dunia, fa innal hiyal ma'wa. tiga ayat pendek dalam sebaris saja." menerangkan sifat ahlun nar nas'alullah aful siapa yang tagha jahat zalim keterlaluan wa hayat dunia yang dipikirkannya dunia saja piti 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 duit 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 makan minum pakaian rumah kendaraan itu saja yang dipikirkannya agama Allah tidak dipikirkannya Islam ini tidak dipikirkannya, masjid tidak dipikirkannya, Quran tidak ada dalam hidupnya. Wa asar al hayat dunia, dia mengutamakan kehidupan dunia, dunialah dunianya, dunianya adalah dunia. Fa innal jahim ahiyal mawa, neraka jahim siap menunggunya. Neraka jahim siap menunggunya. Kalau dipikirkan ke duniaan saja, Subhanallah. Sifat Ahlul Jannah dua ayat pendek sesudahnya ya tadi ayat 27 28 29 tentang sifat Ahlul Nar tentang sifat Ahlul Jannah dua ayat pendek wa amman khafa maqama rabbih wa nahannaf sa'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa Allah mejadal min Ahlul Jannah ya rabbal alamin wa amman khafa maqam rabbih orang yang takut ada rasa takut di hatinya ada makhafah ada khasyah ada rasa takut kita kena belajar takut kalau tak belajar macam mana dia mau takut lima kali sehari semalam azan berkumandang satu tidak dipenuhi tidak takut takutlah berlalu 24 jam Subhanallah. 24 jam lagi, 24 jam lagi. Satu halaman Quran tidak disingkap, tidak dibaca, tidak ditelaah, tidak ditadaburi. Takutlah. Wa amman khafa maqama rabbih. Siapa yang takut maqam Allah, kedudukan Allah, martabat Allah, terutamanya nanti saat kita menghadap Allah. Kita ini akan menghadap Allah akan dipanggil satu persatu one by one fardan fardan akan dipanggil suami akan dipanggil istri akan dipanggil ayah akan dipanggil ibu akan dipanggil anak cucu menantu akan dipanggil one by one satu satu ndak takut tuh ditanya nanti kemarin tuh tiga hari lalu kita ada bacakan hadis nabi katanya nanti ndak berkeser di hadapan Allah sebelum selesai menjawab empat persoalan. Hmm. Ada disebut kemarin. Lantazulah kada ma'abdin kiamah hatta arba. bergeser, Tidak berganjak, Tidak beralih. Kaki si hamba di hari kiamat nanti sehingga selesai menjawab empat soalan. An fi, maafna. Usianya kemana dihabiskan? 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Anan dibuek apa yang dilakukan satu wa masa remaja masa, masa, muda dulu bikin apa waktu mudanya hanyut kenapa hanyut kalau hanyut waktu mudanya kenapa setelah 40 50 tidak dikejar kalau dulu hanyut nak dipinteh kalau hilang nak dicari adakah anda hilang dulu carilah kehilangan anda apa yang anda hilang Subhanallah. Dalam hadis dikatakan al hikmatu dhalatul mukmin. Ilmu itulah barang kehilangan mukmin. Ndak ada ilmunya do. Ndak ada ilmu hilang tuh. Subhanallah. Masa muda akan ditanya wa an min tasab wa tentang uang dari mana dapatnya, dari mana sumbernya kemana dihabiskan kena kemana dibelanjakan ada untuk agama Allah berapa persen untuk agama Allah subhanallah wa an ilmihi tentang ilmu akan ditanya ilmu anda akan ditanya ada belajar ndak ada kalau tidak ada itu masalah besar kalau tidak ada masalah besar kalau ada ada diamalkan itu akan ditanya nanti ah, subhanallah yang jelasnya sifat ahlul jannah <tuh> pertama al-makhafah takut kepada Allah al-khasyah nah, dalam ayat lain khasyah katanya nah, dalam ayat lain khasyah disebut contohnya dalam surah surah al-bayinah zali liman khasyah rabbah kalau kita buka surah al-bayina lam yakunil lazina kafaru ayat terakhir tentang ahlul jannah di sini radhiyallahu anhu wa anhu zalika liman khasyya rabbah maka ada doa diajar oleh nabi rasulullah sallam Allah maksim lana min khasyyatika ma tahulu bihi bainana bayna bainana ma'asyatik atau bayna ma'asyik ada doa khasyah namanya ya Allah kasihlah kami sifat khasyah, rasa khasyah, yang dapat membendung kami daripada kemaksiatan. Nah. Jadi sifat al jana di sini dua saja. Dapat yang dua ini selamat. Pertama makhafatullah, yang kedua nahyun nafsnya anil hawa, mengekang nafsu daripada kehendaknya. Nafsu nak tidur. Kalau dah dekat azan, jangan diperturutkan. Tidak dikekang namanya, diperturutkan namanya. Sifat kedua al wanahan nafsa anil hawa. Mengekang, menyekat, kata orang Malaysia. Menghalangi kehendak nafsu. Nafsu mau tidur, bangun. Dah dekat pukul 5, dah 4 setengah, dah pukul 4, bangunlah. Patut tidur, tidur. Pukul 10 tidur, tidurlah. Jangan sampai pukul 12, atau pukul 1 baru tidur. Itu tidak mengekang nafsu, itu diperkuda nafsu, diperbudak nafsu, hamba nafsu. Oh, kalau dibaca, dibaca, dibaca ayat tentang hamba nafsu ya, subhanallah, kejam sekali nafsu ini rupanya. Kalau kita semak ayat tentang nafsu, nafsu sangat kejam. Afaraita <tuh> manita ilaha ilahau hawa katanya. Kamu lihat tidak katanya orang yang menjadikan nafsu sebagai ilahnya. Nah. Insan yang mempeturukkan nafsu ini dikatakan orang yang menjadikan nafsu sebagai Tuhannya begitu kejamnya ya la ilaha illallah subhanallah Allah mahfazna Allah mahfazna halaman 501 501 ayat surah al-jaz ya ayat nomor 23 Ayat nomor 23 surah Al-Jahsiyah halaman 501. Pulang ke rumah nanti buka Quran, buka terjemahan. Kejamnya orang yang mempertuhankan nafsu yang dikatakan dalam ayat ini sebagai mempertuhankan nafsu. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa Adakah Anda lihat orang yang menjadikan nafsu itu sebagai tuhannya? Wa adallahu Allah wa adallahu Allah Dia sesat. Allah tahu dia sesat. Allah biarkan. Allah biarkan dia sesat. Wa khatama 'ala sam'i. Telinganya disumbat, macam mana mau mendengar lagi? Wa qalbi, hatinya ditutup, susah ya. Wajah ala ala yang matanya di dinding, dihalang. <tuh> Maaf ya. Artinya apa? Pendengaran tidak berfungsi, hatinya tidak berfungsi, mata penglihatannya tidak berfungsi orang yang membetulkan nafsu itulah akibatnya risikonya tinggi sekali bahaya kalau nafsu dipeturutkan orang itu menghadapi empat risiko besar pertama dia sesat yang kedua telinga hati mata tidak berfungsi faman yahdihi katanya siapa lagi akan membimbingnya kalau bukan Allah kalau tidak kembali kepada Allah dia akan terus hanyut afala Kenapa kamu tak ingat? Kenapa kamu tak mau tahu? Ah, peringatan Allah ya. Jadi cantik sekali ayat surah naziat tadi tentang sifat ahl jannah, takut kepada Allah dan mengekang mengekang kehendak nafsu. Nafsu bisa dikekang, dibentuk. Ah, subhanallah. Wa nafsa 'anil hawa. Mereka itu mengekang kehendak nafsunya. Fa innal jannata hiyal ma'wa jannah lah tempatnya nanti di sana mudah-mudahan bermanfaat ya jazakumullah khairan barakallahu fikum inni hubbukum fillah Allah mazidna wala tanqusna wa akrimna wala tuhinna wa atina wala tahrimna wa asirna wala tu'sir alaina wa adina wa adana ya ayyuka ya rahmatika nastagis bi rahmatika nastagis aslih lana sya'nana kullahu wala takilna ila anfusina tarfata'in Allah maqsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa bainal ma'siyatik ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسمعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعل الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا يا مجيب السائلين ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا يا أكرم الأكرمين دعوهم فيها <applause> سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وأكروا دعوانا عن الحمد لله رب العالمين جزاكم الله خيرا إني أحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته